warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat pagi. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan pengurus cabang PGRI Kecamatan Mandau Talawang masa bakti 2019-2024. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan karunia-Nya kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan acara pelantikan pengurus cabang PGRI Kecamatan Mandau Talawang masa bakti 2019-2024 dengan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu kami undang untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan kamu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Susunan dan personalia pengurus kecamatan PGRI Mandau Talawang masa bakti 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Kabupaten PGRI Kapuas menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan laporan hasil konferensi cabang PGRI Mandau Talawang pada tanggal 3 Maret 2020 memutuskan menetapkan surat keputusan pengurus PGRI Kabupaten Kapuas tentang susunan dan personalia pengurus PGRI Kecamatan Mandau Talawang masa bakti 2019-2024. Pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus Kecamatan PGRI Mandau Talawang masa bakti 2016-2020 telah berakhir masa baktinya dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya kepada PGRI. Kedua, mengesahkan susunan dan personalia pengurus Kecamatan PGRI Mandau Talawang masa bakti 2019-2024 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan surat keputusan ini. Ketiga, masa bakti pengurus Kecamatan PGRI Mandau Talawang berakhir tanggal 2 Maret 2024. Keempat, mengesahkan Dewan Pembina Pengurus Kecamatan PGRI Mandau Talawang masa bakti 2020-2024. Kelima,
masa bakti Dewan Pembina Pengurus Kecamatan PGRI Mandau Talawang berakhir sesuai dengan masa bakti Pengurus Kecamatan PGRI Mandau Talawang. Keenam, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan ketentuan bahwa jika terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 1 Oktober 2020. Pengurus PGRI Kabupaten Kapuas, Ketua Kadeni SPD MPD, Sekretaris Ngadio SPD MPD. Lampiran surat keputusan Pengurus Kabupaten PGRI Kapuas nomor 01/GAPGRI/KPS/9/2020 tanggal 1 Oktober 2020. Dewan Pembina Susunan dan Personalia Pengurus Kecamatan PGRI Mandau Talawang masa bakti 2019-2024. Dewan Pembina 1. Camat Mandau Talawang. 2. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Mandau Talawang. 3. Kepala KUA Kecamatan Mandau Talawang. B. Pengurus Harian. Ketua Lastro Sigalingging STH. Wakil Ketua Rido SPD. Sekretaris Arbella Wahyudi SPD. Wakil Sekretaris Oktab Priyadi SPD. Bendahara Norol Hatimah SPD. Sekretaris Seksi Organisasi dan Kaderisasi Prawoto SPD. Pengembangan Profesi Suryadi SPD. Pengembangan Karir Fauzani SPD. Penegakan Kode Etik Advokasi Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi Joni SPD SD. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Juang SPD. Pembina dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Dharma Satya Samuang SPD. Kerjasama dan Pengembangan Usaha Hatta SPD SD. Kesejahteraan dan Ketenaga Kerjaan Herminto SPD. Pemberdayaan Perempuan Feni Priscila SPD. Komunikasi dan Informasi Hernando SPD. Olahraga, Seni dan Budaya Pertilo SPD. Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa Samuni SPDI. Hubungan Antar Lembaga Mardi SPD SD. Pengembangan Pendidikan Sudirman SPD SD. Pengurus Kabupaten PGRI Kapuas, Ketua Kadeni SPD MPD, Sekretaris Ngadio SPD MPD. Selesai. Kata-kata pelantikan dilanjutkan janji pengurus. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya Wakil Ketua Pengurus Kabupaten PGRI Kapuas akan melantik saudara-saudara sebagai pengurus cabang PGRI Kecamatan Mandau Talawang masa bakti 2019-2024. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji pengurus, terlebih dahulu saya bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia untuk diambil janji sebagai pengurus cabang PGRI Kecamatan Mandau Talawang masa bakti 2019-2024? Bersedia. Untuk itu, ikutilah kata-kata saya sebagai berikut. Janji pengurus cabang PGRI. Janji pengurus cabang PGRI Kecamatan Mandau Talawang. Kecamatan Mandau Talawang masa bakti 2019-2024.
masa bakti 2019-2024. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 bulan November, tahun 2020, dengan disaksikan oleh pengurus Kabupaten PGRI Kapuas dan saksi-saksi, saya berjanji bahwa satu, saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai pengurus cabang PGRI Kecamatan Mandau Talawang masa bakti 2019-2024 sesuai dengan wewenang tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. Dua, dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan AD dan ART PGRI, keputusan Kongres, keputusan Konferensi Pusat, keputusan Konferensi Provinsi, keputusan Konferensi Kabupaten, keputusan Konferensi Cabang, serta keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi PGRI. Tiga, saya akan melaksanakan mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia. Empat, janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati PGRI serta perjuangan kita semua. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara pelantikan. Ketua yang sekretaris, pas sekretaris. Terima kasih.
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Ketua PPI Cabang Bandar Lawang yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmat-Nya diberikan kita kesempatan pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan kami sangat berterima kasih juga Tuhan berikan kesempatan untuk kembali kami dipilih menjadi pengurus PGRI Cabang Mendota Lawang yang sebelumnya juga saya sendiri menjabat sebagai Ketua PGRI Mendota Lawang dan sekarang dengan posisi yang berbeda kami bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Semoga sesuai dengan janji yang kami ucapkan tadi boleh kami lakukan di Kecamatan Mendota Lawang. Tapi tidak lepas juga butuh dukungan dari PGRI Kecamatan Kabupaten Kapuas sebagaimana pelaksanaan sesuai dengan organisasi untuk kami bimbingan dari PGRI Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami di Kecamatan Mendota Lawang. Sekali lagi kami bersyukur juga berterima kasih atas waktu dan kesempatan ini dan pengurus PGRI Kabupaten Kapuas sudah melantik kami sebagai pengurus di kecamatan. Kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu boleh berikan kepada kami dan atas pelantikan yang sudah dilakukan pada saat ini. Lagi, biarlah kami boleh mengemban tugas yang dipercayakan kepada kami. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi dan biarlah kami bisa mampukan dalam melakukan tugas ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus pesan dan kesannya dari Wakil Ketua PGRI Kabupaten Kapuas kepada Pak Alfiono Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya pagi ini. Tadi dimampukan diberikan kesehatan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah kita laksanakan. Namun sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf kepada Bapak sekalian, Ibu, atas ketidakhadiran Ketua PGRI Kabupaten Kapuas karena dengan waktu yang bersamaan beliau beserta teman-teman berada di Kecamatan Kapuas Barat dengan acara yang sama pelantikan atau melaksanakan menghadiri dan nantinya melantik pengurus PGRI Kecamatan Kapuas Barat. Sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf namun salam hangat dari beliau kepada pengurus-pengurus PGRI Kecamatan Mendota Lawang yang penuh semangat yang bisa berhadir pada saat ini mewakili teman-teman dari Kecamatan Mendota Lawang. Mungkin kita beri aplaus tidak untuk mereka. Baik Bapak Ibu, seiring dengan waktu berjalan dan sudah kita ikuti prosesi pelantikan tadi sebagaimana yang telah diamanatkan kepada kita semua khususnya kepada PGRI Mendota Lawang yang nantinya akan bersama-sama kawan-kawan di Kecamatan Mendota Lawang untuk menghidupkan kembali PGRI sebagaimana yang sudah berjaya di tahun-tahun sebelumnya dan ke depannya PGRI Mendota Lawang juga nanti akan selalu eksis ya walaupun kalian itu berada di ujung ya ujung kecamatan ya tapi eksisnya sudah kelihatan dari kemarin tahun-tahun sebelumnya setiap ada kegiatan atau event-event di kabupaten selalu hadir. Kami selaku pengurus kabupaten mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi atas dedikasi dan loyalitas Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung di PGRI terutama di Kabupaten Kapuas khususnya di Kecamatan Mendota Lawang. Dan mungkin juga tidak banyak hanya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah terlibat dan sudah bergabung di kepengurusan. Bapak Ibu adalah orang terpilih
yang nantinya bisa membawa kawan-kawannya untuk bisa membawa PGRI Mata Tawang lebih maju lagi. Itu harapan kami. Kemudian waktu dekat ini ada kegiatan HGN yang nantinya juga akan kita laksanakan. Kami berharap Bapak Ibu juga tetap bisa ikut ambil bagian dalam mengisi acara ini atau kegiatan ini semaksimal mungkin menurut kemampuan Bapak Ibu di daerah, ya, di kecamatan. Jangan sampai tidak, ya, karena ini mungkin Bunda tidak terlalu banyak juga, ya, atau cabang-cabang lomba walaupun ada secara virtual, tetapi mungkin tidaklah menuntut kita Bapak Ibu untuk selalu bergerak, ya, artinya di bidang ketika kita mengikuti virtual mungkin di sana kita dituntut untuk bisa melek IT, ya, artinya bagi mereka-mereka yang belum bisa ini untuk IT-nya sedikit banyaknya nanti akan terpancing, termotivasi untuk melakukan itu. Ini adalah salah satu juga gebrakan yang dilakukan oleh PGRI Kabupaten karena mengingat pandemi ini yang mengkondisikan kita harus seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi terutama kepada pengurus lama masa bakti berapa itu Pak? Mungkin 2016-2019 ya. Kebetulan sampean sendiri? Iya, saya sendiri ketua. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kepengurusan masa bakti yang telah lewat dan kemudian kami sambut Bapak Ibu dengan ucapan terima kasih dan semangat yang telah kembali lagi memimpin PGRI Mandau Telawang untuk yang kesekian kalinya. Dengan harapan mudah-mudahan kita sama-sama bergerak bersama untuk kemajuan PGRI kita. Terima kasih atas semuanya, atas kehadirannya, atas dedikasi dan pengorbanannya. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hari ini bisa juga berhadir bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu bagi Bagimu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah kegiatan kita acara pelantikan pengurus cabang PGRI Kecamatan Mandau Talawang masa bakti tahun 2019-2024. Kami ucapkan selamat kepada pengurus yang terpilih. Semoga bisa melaksanakan semua program kegiatan untuk sampai masa bakti 2024. Ya, Guru. Hidup guru, hidup guru.